أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا حضرين حضرات مسلمين مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita bersama-sama memulakan majlis pertemuan kita pada pagi yang mulia ini dengan sama-sama kita bacakan umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dua kelebihan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita dua kenikmatan. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan pertemuan kita pada pagi ini sebagai salah satu taman-taman syurga Allah. Allah Ta'ala berikan kepada kita ketenangan. Allah Ta'ala berikan kepada kita kelapangan. Allah Ta'ala berikan kepada kita keseronokan bila mana duduk di dalam majlis ilmu. Ini yang kita harapkan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah bila mana duduk di dalam majlis ilmu rasa seperti duduk di dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdoalah kepada Allah. Pohonlah kepada Allah supaya Allah Ta'ala izinkan segala panca indera kita, anggota tubuh badan kita, yakni tangan kita, mata kita, telinga kita, akal fikiran kita, dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan, pohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat tahu apa yang benar, apa yang salah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, ustaz di hadapan hanya boleh sampaikan ilmu, hanya boleh berkongsikan apa yang ustaz tahu. Tetapi hidayah, petunjuk itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesanan ustaz yang pertama kepada sidah jemaah untuk kita tidak lupa bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita lafazkan, kita lintaskan di dalam hati kita kalimah alhamdulillahi rabbil alamin, tanda kita ingat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita bersyukur kepada Allah, kita ingat kepada Allah. Jadi bila mana kita ingat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan ingat kepada kita. Ini janji Allah tuan-tuan dan puan-puan di dalam surah Al-Baqarah. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Barang siapa yang ingat kepada aku, maka akan aku ingat kepada mereka. Nak Allah Subhanahu wa taala ingat kepada kita, pasti pertama kita kena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara untuk kita ingat kepada Allah adalah kita kenal pemberian nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, harus hadam di dalam hati dan akal fikiran kita, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita adalah apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Adalah nikmat bila mana dapat beribadah kepada Allah. Ramai di antara kita salah pegangan, ramai di antara kita salah i'tiqad. Kita berperan sangka nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada aku bila mana aku ada duit yang banyak. Nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala beri kepada aku bila mana aku mempunyai harta yang mewah. Nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada aku bila mana aku ada kereta, rumah yang mewah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita tersilap i'tiqad, sebelum kita tersalah pegangan, kita kena baiki pegangan kita. Kita kena hadam pegangan kita yang mana nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini adalah nikmat beribadah kepada Allah. Nikmat bila mana dapat bersujud kepada Allah. Nikmat bila mana dapat berzikir kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan?
orang golongan yang beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya pilih bagi golongan-golongan yang tertentu sahaja. Kita lihat di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita mempunyai harta yang mewah, tetapi ramai di antara mereka Allah taala tak panggil hati-hati mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramai di antara kita di luar sana ada harta yang mewah, tetapi kalau kita tengok tuan-tuan puan, ramai lagi di antara mereka tak tutup aurat, masih lagi tidak bersolat, masih lagi tidak berpuasa, leka dengan dunia. Adakah ini sebenarnya nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita? Bukan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi nikmat yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada kita. Walaupun kita tidak ada harta di atas muka bumi Allah ini, nikmat yang paling besar bila mana kita dapat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi itu yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, kenangilah segala nikmat pemberian yang Allah Taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, bila mana kita tidak bersyukur kepada Allah, Allah Subhanahu wa Taala masukkan kepada kita ke dalam golongan yang kufur kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, golongan yang kufur kepada Allah, Allah Taala rakamkan di dalam surah Ibrahim. Apa Allah Taala kata, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa di antara kamu kufur, yakni tidak berterima kasih kepada Allah, maka Allah Taala kata, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab aku amat pedih bagi golongan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba renung nasib kita. Kadang-kadang kita ini gaji tiap-tiap bulan besar dah, tetapi ada sahaja musibah yang Allah Taala berikan kepada kita. Tak sampai hujung bulan, tengok-tengok duit dalam bank kita ada RM20, ada RM30, dah jadi satu perkara bebanan kepada kita. Ada sahaja masalah yang berlaku kepada kita. Kereta tiba-tiba rosak, anak kita tiba-tiba masuk hospital sakit. Cuba kita renung tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ujian. Kerana apa? Kerana kita tidak pernah bersyukur bila mana kita dapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amalkanlah. Ramai di antara kita bila mana dapat gaji daripada majikan, kita lupa untuk bersujud syukur kepada Allah. Ramai di antara kita masuk saja duit dalam bank account, hujung bulan majikan beri kita gaji, tetapi ramai di antara kita tidak pernah bersujud syukur kepada Allah. Jadi macam mana Allah Taala tak timbulkan kepada kita bala bencana, azab, seperti mana kita ini Allah Ta'ala tak redakan daripada gaji yang kita dapat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mulai bulan ini bila mana kita dapat gaji, cuba amalkan untuk kita bersujud syukur kepada Allah. Tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga segala ibadah dan harta kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada pagi yang mulia ini, insya-Allah Ustaz akan berkongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu tajuk yang namanya, Egokah Aku? Tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan lepas Ustaz kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan tajuk penyelamat dan perosak ibadah kita. Kita sudah tahu apa perkara-perkara yang akan menyelamatkan ibadah kita, dan kita sudah tahu apakah perkara-perkara yang merosakkan ibadah kita. Tetapi pada pagi ini Ustaz ingin kongsikan bersama, buat kita renung, buat kita muhasabah, buat kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya tajuk kita yang akan kita kongsikan, iaitu Egokah Aku? Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kadang-kadang bila kita tanya diri kita, adakah aku ini dipandang mulia di sisi Allah? Adakah aku ini hamba yang terbaik di sisi Allah? Adakah aku ini ego di sisi Allah? Kita kena tanya tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Bila mana soalan ini kita tanya di dalam hati kita, akan buatkan kita kembali kepada Allah. Cuba renung dalam masjid seorang-seorang, tanya diri kita, aku ni ego ke tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ramai di antara kita sebenarnya ego dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ramai di antara kita bila mana Bilal melahunkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil kita datang ke masjid. Tapi ramai di antara kita mementingkan lagi perkara-perkara dunia kita daripada suruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tanda kita ego dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di antara kita tengok orang sebelah mengaji, berzikir,
tetapi kita ini masih mementingkan handset kita, update Facebook, tengok WhatsApp. Ini tanda-tanda kita ego dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai di antara kita bila mana selesai saja solat berjemaah, imam mengetuai bacaan zikir dan solawat, ramai di antara kita angkat punggung balik ke rumah. Ini tanda kita ego dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan ego, jangan pernah sesekali ego dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ustaz ini lahirnya pada tahun 1993. Kalau kita tolak, kita campur bahagi semua, 2017 tolak 1993, lebih kurang kira-kira umur ustaz 24 tahun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, 24 tahun itu Allah Ta'ala berikan kepada ustaz pengajaran. Jadi pada zaman dulu ustaz sempat lagi. Ustaz yakin tuan-tuan dan puan-puan begitu juga dengan ustaz sempat. Kita melalui satu fasa yang namanya teknologi kita semakin meningkat. Dulu pada zaman ustaz dulu, nak telefon ayah dekat asrama ni, kumpul duit shilling, pergi dekat public phone, telefon. Kalau nasib baik, lekatlah duit tu, alhamdulillah dapatlah telefon mak ayah. Tapi ada juga pernah sekali bawa 20 sen je nak telefon mak ayah. Sekali tengok terlekat tak boleh telefon, alhamdulillah. Jadi tak dapat telefon. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang ustaz nak sampaikan sini, pada zaman ini public phone tu dah kurang. Tanda apa? Teknologi kita semakin maju. Dulu ustaz pernah lalui fasa yang mana bila mana dia berada di rumah, kita ni pakai TV kotak. Ha, TV kotak yang mana atas TV tu ada area. Bila mana nak tengok bola ni, kadang-kadang nak tengok bola, tengok sekejap-sekejap clear, sekejap-sekejap tak clear. Abang ustaz ni bekilah area, pusing ke kanan, pusing ke kiri, baru clear. Tetapi pada zaman sekarang tuan-tuan dan puan-puan, tak ada dah situasi macam tu. Tak ada dah, tak main dah ustaz TV-TV yang petak-petak ni. Sekarang ni TV yang lekat di dinding, ustaz, dia kata. Jadi ini merupakan teknologi yang maju. Dulu ustaz nak pergi ke bandar, ustaz duduk di Bukit Rangin, Kuantan, Pahang. Bila mana nak duduk, nak pergi ke bandar nak beli barang, mak ustaz ni bawa ustaz ni naik bas. Dulu ayah ustaz kerja jauh, jadi ustaz, mak ustaz dengan ayah ustaz ni duduk jauh. Jadi bila mana nak pergi ke bandar ni, kita terpaksa naik bas. Naik bas kita dah tahu dah 2 jam sekali akan lalu depan rumah kita, kita tahan. Tapi sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dah tak main bas dah. Call je, kita boleh panggil Uber kita, taksi kita. Uber pula kita boleh pilih nak naik apa ni, nak naik Honda ke, nak naik Mercedes ke, boleh semua tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini fasa teknologi kita semakin maju. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, jangan hairan kalau anak-anak kita gunakan telefon bimbit yang kita beri kepada mereka ini kepada jalan maksiat. Jangan hairan kalau TV yang kita beri kepada mereka ini, mereka menonton cerita-cerita yang tak elok. Jangan hairan kalau mereka ini panggil Uber mahupun taksi pergi ke tempat-tempat maksiat. Kerana apa? Dunia semakin maju. Bila mana dunia semakin maju, tuan-tuan dan puan-puan, ujian, cabaran untuk anak-anak kita makin hebat. Bila mana dunia semakin maju, jangan hairanlah kita ini akan lupa kepada akhirat. Sebabkan apa? Mereka ini disuapkan dengan dunia semata-mata. Bila mana hari-hari dapat dunia, akan lupalah kepada hari akhirat. Jadi ini petanda kita salah seorang yang ego kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pesanan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Ar-Rifa'i, iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkisahkan tentang kehidupan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Dzar, peganglah nasihat ini untuk kamu tahu akan kehidupan akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman Nabi pun ada golongan yang mementingkan dunia semata-mata. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada Abu Dzar untuk kamu tahu tentang kehidupan akhirat. Ramai di antara kita pada hari ini leka dengan dunia, sampaikan kita lupa akan akhirat kita. Kita kumpul harta kita banyak-banyak,
Kita pergi kerja kita sampai pukul 12 tengah malam, sampaikan kita lupa untuk kita taburkan ibadah kita untuk hari akhirat kelak. Ramai di antara kita, kita rasa dunia ini hanya kekal buat semata-mata. Dunia ini hanya kekal buat selama-lamanya. Dan kita akan lupa akan akhirat kita. Ramai di antara kita bila mana berprasangka mati, selepas mati dah tak ada apa-apa dah. Tetapi mereka lupa akhirat itulah yang akan menentukan sama ada kita masuk ke syurga ataupun ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, peganglah nasihat ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ini bukan menjadi golongan yang ego. Untuk kita ini bukan menjadi golongan yang sombong. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan nasihat ini untuk kita sama-sama ingatkan akan kehidupan akhirat kita, iaitu kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu nasihat yang pertama, ya Aba Zarrin, wahai Abu Zar. Nabi sallallahu alaihi wasallam seru nama Abu Zar. Jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Perbaharuilah kapalmu kerana lautan itu sangat dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ayat kiasan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepada Abu Zar. Perbaharui, perelokkanlah kapalmu kerana lautan itu sangat dalam. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kita, perelokkanlah kapalmu di sini, maksudnya perelokkanlah niatmu kerana lautan itu sangat dalam, kerana dunia itu penuh dengan cobaannya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, dunia ini penuh dengan cobaan, dunia ini penuh dengan hasutan, dunia ini penuh dengan liku-liku yang membuatkan kita tergola dengan dunia semata-mata. Sebab itulah Nabi SAW suruh kita perbaharui niat kita. Mudah-mudahan kita tidak tenggelam di dalam dunia semata-mata. Ramai di antara kita tenggelam kerana niat kita. Kita rasa kita ada kemewahan, masa itulah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu bergantung kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dan barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya akan dapat Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilayhi. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia ataupun perempuan semata-mata, maka hijrahnya akan dapat dunia dan perempuan semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW beritahu setiap amalan yang kita lakukan bergantung kepada niat kita. Kita nak minum air pun kita kena berniat kepada Allah. Kita nak bersolat pun kita kena ada niat kepada Allah. Kita nak driving, nak pergi ke tempat kerja pun kita kena ada niat kepada Allah. Kerana apa? Setiap amalan Allah Ta'ala akan hitung buat mereka yang berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu apa? Faman sakulat mawazinuhu fahuwa khairullah. Allah Ta'ala kata barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit, Allah Ta'ala akan kira walaupun sebesar zarah. Tuan-tuan dan puan-puan, niatlah kepada Allah. Kalau sebelum ini, aku ini niat kepada dunia semata-mata, pagi ini kita kena ubah niat kita. Kita kena mencari Allah Subhanahu wa taala. Rugi tuan-tuan dan puan-puan kalau amal ibadat kita, kita sandarkan hanya kepada dunia semata-mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana Ustaz sebutkan tentang hijrah kepada Allah, kadang-kadang kita renung, ramai di luar sana masih berkelakuan tidak elok. Masih akhlak ataupun gejala sosial makin meningkat. Julat ataupun ustaz dapat purata jumlah anak yang tak sah taraf yang didaftarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara daripada 2006 sehingga 2016. Agak-agak berapa tuan-tuan dan puan-puan? 500 ribu orang anak tak sah taraf yang didaftar. Bermulanya 2006 sehingga 2016. Masya Allah, terlalu banyak. Ini yang didaftarkan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak cerita lagi yang tak didaftarkan. Maknanya gejala sosial makin lama makin besar.
Gejala sosial makin lama makin meningkat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, jagalah keluarga kita, pimpinlah mereka ini untuk hijrah kepada Allah dan Rasul. Dan salah satu cara untuk pimpin mereka untuk berkelakuan baik, untuk mencari Allah dan Rasul, adalah di mana tuan-tuan dan puan-puan? Adalah di rumah Allah, iaitu masjid ataupun surau. Tuan-tuan dan puan-puan, tempat yang kita duduk ini adalah tempat Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah. Nak anak kita baik, nak isteri kita baik, mahupun nak diri kita baik. Ustaz kata ataupun ustaz pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, datanglah ke masjid selalu. Inilah tempat kita untuk tarbiahkan diri kita menjadi insan yang terbaik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ramai di antara kita pada hari ini singgah ke masjid bukan untuk beribadah. Singgah ke masjid nak pergi buang air. Ayah mentiah kat masjid ya nak buang air. Buang air selesai buang air, pergi balik ke tempat yang dituju. Masjid hanya merupakan tempat untuk persinggahan semata-mata. Sebab itulah akhlak orang Melayu pada hari ini sangat buruk. Sebab kenapa ramai di antara kita tak ambil iktibar, tak ambil tarbiyah daripada masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan sesungguhnya golongan yang akan memakmurkan masjid Allah ini siapa tuan-tuan dan puan-puan? Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang tahu bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan mereka. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ini bukan golongan yang memakmurkan masjid Allah, siapakah kita di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam mana level iman kita tuan-tuan dan puan-puan? Jadi yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, bawa anak kita, bawa keluarga kita datang ke masjid untuk sama-sama kita tarbiahkan akhlak mereka menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sukacita juga ustaz ingin kongsikan beberapa adab-adab yang perlu kita tekankan di dalam masjid. Ramai di antara kita terlepas pandang tentang adab-adab di masjid. Khususnya pada kaum muslimin yang bila mana ustaz nampak berada di dalam masjid sewaktu solat Jumaat. Ha, biasa kalau kita nak nampak orang yang selalu tak beradab di dalam solat, di dalam masjid ni, kita boleh tengok bila mana solat Jumaat. Sebab solat Jumaat ni semua kena datang masjid. Jadi bila mana itulah kita nampak perkelakuan ataupun akhlak orang-orang Islam ni. Jadi ramai di antara kita tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf bila mana sampai sahaja solat Jumaat, hari Jumaat, ramai di antara kita tidak menjaga adab-adab kita di masjid. Macam mana ustaz kata tak jaga adab-adab kita di masjid? Kita tak pasang niat kita untuk abdikan diri kepada Allah. Kita tidak pasang niat kita untuk kita serahkan diri kepada Allah. Jadi bila mana kita tidak pasang niat kita untuk abdikan diri kepada Allah, apa yang kita dapat tuan-tuan dan puan-puan? Kita dapat hanya tidur. Kita dapat hanya tidur bila mana khatib tengah menyampaikan khutbah. Apa yang kita dapat? Kita dapat bila mana apa yang disediakan oleh masjid. Contohnya habis solat Jumaat, ramai di antara kita ni berlari-lari keluar mencari makanan. Ada setengah masjid tu dia sediakan makanan, cendol, rojak. Habis saja doa ataupun habis saja salam, ramai di antara kita beratur tunggu makanan. Nampak niat kita bukan abdikan diri kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan pelik kalau akhlak kita ini tidak baik. Kerana apa? Akhlak kita ini kita tak jaga bila mana kita duduk di dalam masjid. Jadi yang pertama, lepas pada ni tuan-tuan dan puan-puan, langkah saja di dalam pintu masjid ini, niatkanlah diri, aku serah diri kepada-Mu ya Allah. Aku abdikan diri kepada-Mu ya Allah. Bila mana niat, percaya dan yakin cakap ustaz, kita jaga waktu kita sebaiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana duduk di dalam masjid. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, perlu diperhatikan bila mana duduk di dalam masjid adalah daripada segi pakaian-pakaian kita. Allah Ta'ala beritahu, ya bani Adam khuzu zinatakum. Wahai anak-anak Adam, pakailah perhiasanmu yang paling baik. Inda kulli masjid. Bila mana kamu duduk di dalam masjid, bila mana kamu masuk ke dalam masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pakaian ini lambang kita abdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada segelintir kita bila mana masuk ke masjid, pergi ke masjid, kadang-kadang kopiah pun tak gaya kopiah. Kopiah pun dah gaya-gaya macam 20 tahun punya kopiah. Kain pelekat pun kadang-kadang kita dah tengok, kain pelekat tu color nak kata warna kuning, tak warna kuning.
Nak kalau kata warna hijau, tak warna hijau, dah lusuh. Tetapi kalau kita bandingkan, kalau kita nak pergi majlis-majlis kita di dunia, contohnya pejabat kita anjurkan, invitekan kita pergi ke majlis annual dinner, kita sanggup beli baju yang harganya 200, kita sanggup beli kasut kita yang harganya 100 lebih nak pergi majlis di dunia. Tetapi bila mana ada majlis yang Allah Ta'ala jemput kita di dalam masjid, kadang-kadang kita pakai selipar Jepun sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat, kena muhasabah. Jadikan majlis kita ini merupakan majlis yang paling grand, yang mana kita duduk di atas muka bumi Allah ini, barulah kita ini golongan yang bukan berkira dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada di kalangan kita ada kereta-kereta mewah di rumah, nak bawa ke masjid pun sayang, tak apalah, bawalah motor je, motor ES5. Tapi kalau nak pergi mana-mana, bawalah start kereta, kereta Mercedes. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, apa salahnya bawa-bawa harta kita itu? Sebabkan harta kita inilah Allah Ta'ala akan tanya bila mana kita duduk di dalam kubur nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama. Nabi SAW beritahu, kena ubah niat kita. Bila mana kita leka dengan dunia, cepat-cepat kita ubah niat kita, perbaharui niat kita, kerana dunia itu sangat mencabar, bak kata Nabi SAW. Dan yang keduanya, kata Nabi SAW, wa khuzi zada kamilan fa inna safar ba'in, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh. Dia berpesan kepada Abu Zar, bagi dia berpesan kepada Abu Zar, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan itu sangat jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan menuju ke akhirat sangat jauh. Dunia ini hanya medan untuk Allah Ta'ala beri peluang kita untuk kita tabur banyak-banyak, bekalkan banyak-banyak ibadah kita. Mudah-mudahan kita bahagia bila mana duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan leka. Dunia ini adalah medan untuk kita beribadah. Tujuan utama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Pegang kata-kata ini tuan-tuan dan puan-puan. Pergi mana-mana pegang ayat ini. Bila mana kita pergi ke mana-mana, kita ingat Allah Ta'ala ciptakan aku ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan leka dengan dunia. Kita kena tahu, kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita tanam pokok bunga kat rumah kita, satu hari nanti akan mati tuan-tuan dan puan-puan. Kita bela kucing kat rumah kita, satu masa nanti akan mati juga kucing kita tu tuan-tuan dan puan-puan. Begitu juga dengan nyawa kita, satu hari nanti jasad ini akan jadi keras kaku bila mana Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Dan bila mana Allah Ta'ala tarik nyawa kita, Allah Ta'ala beritahu, no chance, tiada peluang dah untuk kamu kembali kepada dunia untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pesanlah kepada anak kita di rumah, isteri kita di rumah, suami kita di rumah yang masih leka dengan dunia, ingatkan kepada mereka akan hari akhirat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ustaz pernah, bila mana masa kecil dulu, ayah ustaz ni selalu tarbiahkan ustaz dengan takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu kalau tak solat, neraka buat kamu, dia kata. Kamu kalau berzina, neraka buat kamu. Jadi pada satu hari itu, tuan-tuan dan puan-puan, ustaz berkongsikan, ustaz ni hari-hari kena tarbiah daripada ayah ustaz. Kita ni laki masa kecil, minta maaf lah, memang nakal. Tuan-tuan dan puan-puan bertahu, ada anak lelaki ni memang suka sikit nak kawal berbanding dengan anak perempuan. Jadi ustaz ada tiga orang beradik lelaki. Jadi bila mana ayah ustaz ni bakar sampah kat belakang rumah, hidupkan api, bakar sampah, dia akan ajak anak-anak lelaki dia yang nakal, kamu bertiga mai sini, duduk tepi api tu, dia kata. Kita ingat kita nak tolong dia sapu sampah, dia tak bagi, dia suruh duduk je tepi api tu. Sambil dia pun sapu sampah, sambil dia sapu sampah, dalam 10 minit ke 15 minit baru dia datang dekat kita, dia tanya, panas tak api tu? Kita jawablah, panas saya. Dekat sikit, panas lah. Ini baru api di dunia, kata ayah saya. Kamu berzina, kamu mencuri, kamu tak solat, 10 kali kamu rasa panasnya api di dunia. 10 kali kamu rasa panasnya api di dunia, itulah api bila mana kamu duduk di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi bila mana hari itu tuan-tuan dan puan-puan terkesanlah di dalam hati ustaz ni untuk tak buat jahat, untuk tak buat nakal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada anak-anak kita seperti itu, tarbiahkan mereka ini dengan takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai di antara anak kita buat jahat, kenapa? Kerana mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia tak takut dengan Allah? Sebabkan dia tak sedar bahawasanya Allah Taala wujud di dalam kehidupan dia. Dia ambil harta orang sebabkan apa? Dia tak tahu Allah Ta'ala wujud dalam kehidupan dia. Dia tak solat, dia tidur sampai pukul 10 pagi sebabkan apa? Dia tak rasa Allah Ta'ala wujud di dalam kehidupan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramai di antara kita, minta maaf cakap, rasa Allah Ta'ala wujud di dalam kehidupan kita bila mana apa? Bila mana kita solat sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau solat kita 5 minit, 5 minitlah kita sedar bahawasanya Allah Ta'ala wujud di dalam kehidupan kita. Sebab itu di luar solat kadang-kadang kita buat maksiat. Sebab itulah di luar solat kadang-kadang kita buat kejahatan. Kita khianat orang, kita zalim kepada orang, kita mengumpat orang, kita mencuri harta orang. Sebab kenapa? Solat sahaja kita perasan Allah Ta'ala perhatikan kita. Kita leka sebenarnya Allah Ta'ala 24 jam perhatikan pergerakan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu caranya untuk pimpin anak kita, kita suapkan anak kita dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, peganglah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tahu kehidupan akhirat kita itu merupakan kehidupan yang kekal abadi buat selama-lamanya. Fa innal aqabata ka'ud. Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, wa khaffifil himla fa innal aqibata ka'ud. Kurangilah bebananmu kerana jalan itu sangat terjal. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abu Zar, kurangi bebanmu kerana jalan itu sangat sukar. Maksud kurangi bebanmu kerana jalan itu sangat sukar adalah kurangilah hartamu kerana jalan untuk menuju ke syurga Allah sangat sukar. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menuju ke syurga Allah bukan perkara yang senang. Untuk mendapatkan syurga Allah bukan perkara yang mudah. Salah satu cara untuk permudahkan jalan kita, kata Nabi SAW kepada Abu Zar, kurangi bebanmu. Yakni apa tuan-tuan dan puan-puan? Kurangi hartamu. Kita ada harta, kurangi harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada harta, kita infakkan kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada zakat, kita salurkan zakat kita ke pusat zakat tuan-tuan dan puan-puan. Kita sedekahkan di dalam masjid. Kadang-kadang kita nak letak RM10 di dalam tabung derma pun kita fikir 2 3 4 kali. Ada satu kisah jemaah ustaz di Selangor juga. Ustaz berceramah, lepas pada ustaz ceramah, dia datang ke pusat. Masa tu sambil kita makan kat luar tu, dia ceramah. Dia datang ke pusat, dia pergi cerita dengan ustaz. Ustaz, betul cakap ustaz, terkena pada ibatang itu saya. Minggu lepas saya nak letak duit kat masjid sebenarnya, RM10 dia tu. Jadi saya fikir kalau saya letak ni, memang dalam dompet saya ada RM10 je ustaz. Dalam hati ni nak beli rokok. Saya ni perokok, ustaz minta maaf, dia kata. Jadi saya nak beli rokok, saya letak, saya nak kata saya lintasan hati ni dah nak letak dalam tabung masjid. Tapi fikir-fikir balik, kalau aku letak ni, aku nak beli rokok guna duit apa, dia kata. Jadi dia tak jadi derma. On the way start kereta pergi ke 7E, memang dia nak beli rokok. Dalam perjalanan menuju ke 7E, dia kata kereta dia tiba-tiba tayar pecah, dia kata. Berhentilah ke tepi, Allahu Akbar, dia kata tayar pula pecah. Lepas pada tu dia baiki, repair tayar, tuan-tuan dan puan-puan tahulah. Dia kata kos untuk baiki tayar ni RM180 dia hilang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini petanda Allah Subhanahu Wa Taala kata jangan bertangguh dalam buat kebaikan. Ya, jalan ke syurga itu sangat sukar. Kurangi bebanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berkira nak letak RM10 hanya sebabkan kita nak beli rokok. Allah Taala tarik nikmat kita sebanyak RM180. Tak sedar tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada lintas untuk berinfak, ada lintasan hati untuk bersedekah. Jangan kita pernah tangguh kerana kita tak tahu esok iman kita macam mana. Kita tak tahu esok hasutan syaitan kita macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada semangat untuk bersedekah, silakan. Kita tak tahu esok kita hidup ataupun mati.
peluang untuk kita buat kebaikan, jangan tangguh tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tuan-tuan dan puan-puan, pesanan terakhir daripada Nabi SAW kepada Abu Dzar Ar-Rifa'i, wakhlisil amala fa innan naqida basir, iaitu ikhlaslah amal ibadahmu kerana yang menilai baik buruk adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW tutup nasihat ini dengan memberi pesanan kepada Abu Dzar untuk ikhlaskan niat bila mana beribadah kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok pesanan pertama tentang niat, pesanan kedua tentang beribadah kepada Allah, pesanan ketiga tentang kurangi harta kita, iaitu kita kena bersedekah. Tetapi Nabi SAW tutup pesanan yang terempat, Nabi SAW beritahu tentang ikhlas. Kamu buatlah ibadah macam mana, setinggi gunung macam mana pun, tetapi kalau ikhlas tak ada, tiada apa-apa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW tutup nasihat ini dengan Nabi SAW beritahu tentang ikhlas. Apa-apa yang kita buat, kita kena ikhlas. Apa-apa yang kita kerjakan, kita kena ikhlas. Ikhlas yang macam mana? Kita kena tahu ikhlas ini bahawasanya kita kena sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama di dalam kitab ini menjelaskan maksud ikhlas ini adalah dengan kita rasa bahawasanya Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala tahu gerak-geri kerja kita. Bila mana tahu Allah Ta'ala sentiasa pandang kita, masa itulah akan timbul rasa ikhlas untuk beribadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada slot ceramah Ustaz bulan lepas, Ustaz ada beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk wujudkan keikhlasan kita beribadah kepada Allah, paling tidak solat kita, kita kena faham pengertian bacaan solat kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, dalam doa iftitah kita, kita kena faham Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, kita kena faham tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana ada seperti itu, barulah timbul akan keikhlasan kita beribadah kepada Allah. Cuba kita renung, kadang-kadang kita sembahyang 60 tahun, 70 tahun, imam habis saja baca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ramai antara kita akan sebut amin. Kenapa kita kena sebut amin tuan-tuan dan puan-puan? Entahlah Ustaz, saya ikut orang ni. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, solat itu bukan ikutan. Solat itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renung makna Al-Fatihah, di dalam surah Al-Fatihah itu ada tempatnya kita berdoa kepada Allah, yang mana doa itu dipimpin oleh imam. Bila mana habis saja tempat untuk berdoa, sama-sama kita sebut amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, salah satu tok guru ustaz beritahu, inilah antara tempat untuk kita bermustajabkan doa kepada Allah. Ini tempat Allah Ta'ala mustajabkan doa kita sebenarnya. Di antara surah Al-Fatihah ini yang kita ikut dengan imam tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apa sahaja niat kita, apa sahaja hajat kita, kita hajatkan bila mana kita bacakan surah Al-Fatihah yang kita ikut di dalam imam ini tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak tahu kita sembahyang jemaah ramai-ramai di antara kita 40 orang ni, salah seorang ni Allah Ta'ala angkat doa kita. Tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak tahu. Jadi sertakan hajat kita, selitkan hajat kita. Tok Guru Ustaz kata kalau kita tak tahu nak doa apa, doakanlah untuk ibu bapa kita paling tidak. Sampai saja ghayril maghdubi alaihim waladhdallin, imam kata, kita dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku ya Allah. Sama-sama jemaah akan sebut amin. Tapi itulah mungkin Allah Ta'ala akan angkat doa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan solat hanya solat pergerakan sahaja. Kalau kita tengok, kita panggil imam-imam Arab, kadang-kadang surah Al-Fatihah, oh imam Arab ni, imam Mesir, imam Jordan, imam Saudi ke, surah Al-Fatihah pun boleh menangis tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun pelik, kenapa ya tok imam ni boleh menangis surah Al-Fatihah? Kadang-kadang kita sembahyang bukan menangis, kita mer juga depan. Bukan menangis, kita menguap. Ramai di antara kita menguap, bukan menangis ustaz. Saya menguap. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah ada satu kisah Ustaz beri tazkirah kan tentang bacaan solat ni. Bila mana Ustaz berceramah di IPK Selangor, ibu pejabat polis kontinjen Selangor di Shah Alam, ada salah seorang jemaah tu lepas pada habis tazkirah ustaz pada waktu maghrib, kita solatlah berjemaah bersama-sama solat isyak. Dia kebetulan Allah Ta'ala takdirkan solat sebelah ustaz. Bila mana imam ni baca surah Al-Fatihah, Ustaz dengar
macam ada satu tangisan. Bunyi macam tu. Menangis. Jadi kita ni biar sajalah. Habis saja solat, dia jumpa ustaz. Ustaz, terima kasih nasihatkan saya. Terima kasih tegurkan saya. Terus ustaz kata, terima kasih kepada Allah. Allah Ta'ala yang beri hidayah. Saya hanya boleh menyampaikan. Allah Ta'ala beri hidayah kepada tuan. Kenapa tuan? Saya minta maaf ustaz, umur saya 60 tahun. Dia kata, 60 tahun saya solat. Pada malam ni saya baru tahu saya betul-betul solat kepada Allah. Allahu Akbar. Rupa-rupanya ustaz beritahukan tentang bacaan solat ni, dia di belakang cari melalui handset dia makna pengertian Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan, 60 tahun solat, baru pada hari itu dia faham maksud Al-Fatihah. Dia kata, bila mana saya faham maksud Al-Fatihah, semayang pada malam tu, memang saya rasa malu, memang saya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah solat yang kita nak. Ini kualiti solat yang kita mahukan. Yang mana solat ini dapat mengetuk hati kita yang keras. Kadang-kadang orang, jenis orang tak boleh terima nasihat. Orang tegur tak boleh terima. Tetapi solat ini akan mentarbiahkan diri kita kalau kita faham pengertian solat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lepas pada ni sama-sama kita muhasabah diri kita. Adakah aku 60 tahun, 70 tahun ni rasa tak macam mana abang tadi rasa? Kalau tak rasa, tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita hayati bacaan solat kita. Tak dapat banyak pun, bacalah, fahamlah pengertian Al-Fatihah kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ketuk hati kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abang tu kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia kata, saya sebenarnya ada lakukan kesalahan yang besar. Bila mana sampai ihdinas siratal mustaqim, saya tahu dah saya ni bukan golongan orang yang jalan yang lurus. Saya tahu dah saya ni bukan jalan orang-orang yang baik. Jadi time ni lah saya menangis ustaz, dia kata. Jadi saya kata, terpulang pada abang, abang inilah hidayah abang kepada Allah. Maknanya inilah hidayah Allah kepada abang. Allah Ta'ala nak ketuk hati abang melalui ayat ni, abang kena terimalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk tarbiahkan diri kita sebenarnya tak perlu. Kadang-kadang kita tak perlu ustaz. Kita kadang-kadang tak perlu penceramah. Sebenarnya boleh tarbiahkan diri kita adalah 5 kali waktu solat yang kita solat sebenarnya. Angkat takbir, rasakan diri kita ini Allah Ta'ala perhati. Adakah aku ni komunikasi dengan Allah? Komunikasinya aku faham. Kalau faham insyaAllah, Allah Ta'ala akan pelihara solat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat, ikhlaskan amalan kita, insyaAllah Allah Ta'ala akan hitung segala amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu saja daripada ustaz. Pesanan Abu Zar ini, pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar ini, sama-sama kita hayati, sama-sama kita pegang. Mudah-mudahan kita bukan jadi golongan yang ego. Ramai di antara kita masih ego, kita masih cari rujukan-rujukan yang di luar kata-kata orang putih daripada kita nak cari rujukan Al-Quran dan hadis. Sedangkan kita tahu Al-Quran dan hadis ini merupakan rujukan yang paling utama kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, taraktu fikum amran lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, wahiy Al-Quran wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Barang siapa yang pegang kepada 2 perkara ini buat selama-lamanya, maka dia tidak akan sesat di dunia ini buat selama-lamanya. Yang pertamanya Al-Quran dan yang keduanya Al-Sunnah. Kita rasa diri kita terpesong, perbanyakkan kita baca Al-Quran. Kita rasa diri kita degil, nakal, anak kita nakal, suruh mereka baca Al-Quran. InsyaAllah, bila mana mereka ini berpegang dengan Al-Quran, mereka tidak akan sesat buat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ini minta maaf. Baca Al-Quran jarang-jarang sangat ustaz. Saya banyak baca WhatsApp, saya banyak baca Facebook. Quran saya baca, taklah ustaz, jarang ustaz. Jangan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kita ini, hati kita menjadi keras. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang tidak membaca ayat Al-Quran maupun hadis selama 3 hari, akan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan satu titik hitam di dalam hati mereka. Makin lama makin banyaklah titik hitam di dalam hati itu, makin lama makin sukar untuk mereka ini menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita comparekan orang yang solat dengan orang yang tak solat. Cuba kita comparekan, kita bagikan mereka ini nasihat. Kadang-kadang kita boleh tengoklah perlakuan orang yang tak solat ni macam mana.
dengan memek muka dia yang marah, dengan dia punya kedudukan duduknya tak selesa, nak bangun sampaikan dia rasa, "Alah ustaz, kubur masing-masing ustaz, pandailah saya jaga kubur saya." Tuan-tuan dan puan-puan, ini tanda hati mereka menjadi keras. Puncanya sebab apa? Sebab mereka ini tidak hiasi kehidupan dia dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab itulah kadang-kadang kalau slot ceramah ustaz, ustaz akan ambilkan satu tajuk yang mana tajuk itu datangnya daripada hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan apa yang kita bicara ini kita pegang dan kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita renungi bersama-sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat perjalanan kita sangat jauh. Akhirat itu akan menanti kita buat bila-bila masa kita pun kita tak tahu. Ajal kita itu Allah Taala akan tarik, kita pun sendiri tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita bawa kereta ni, kita ada kereta, kita dah tahu dah road tag kita tu mati tu bila. Ha, contoh road tag kereta kita bulan depan nak mati dah, kita dah tahu dah, standby dah duit nak renew road tag kereta kita. Tetapi ajal nyawa kita, kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan bila Allah Ta'ala nak tarik nyawa kita. Jadi sentiasa di dalam zon yang kita ready untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan berada dalam zon yang kita tidak ready bila mana Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kena hiasi perlakuan kita dengan sentiasa kita kena ingatkan atas kematian kita. Nabi SAW beritahu kepada kita, golongan yang paling cerdik, golongan yang paling pintar adalah golongan yang hanya mengingatkan akan kematian mereka. Kita bangun pagi, kita tanya diri kita sendiri. Cakaplah seorang-seorang dalam hati kita, aku ni esok hidup ke tak ni? Bila mana ada seperti itu, akan timbul perasaan untuk kita lakukan ibadah kita daripada kita terlalai dengan godaan dunia kita. Cuba tanya kita, cuba tanya anak kita. Tengah-tengah makan dengan anak kita ni, dek, adik, akak, kita ni hidup ke tak esok ni? Ramai di antara kita bila mana tanya pasal mati, kita dah kata, peliklah ayah ni, peliklah ustaz ni. Jangan pelik perempuan dan perempuan, mati itu pasti. Kita kena tanya anak kita, adik, esok ni rasa-rasa kita ni hidup tadi? Entahlah ya, tak tahu. Jadi kita kena buat ibadah kita dengan betul-betul. Kita tak tahu esok kita hidup ke tak. Mana tahu esok kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak itu, bila mana kita nak beribadah, kita dah tak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kongsikanlah apa yang kita dapat pada pagi ini dengan keluarga kita di rumah, dengan sahabat kita di kedai, dengan sahabat kita di pejabat. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat. Kalau kita ini kaki Facebook, selalu nak update, pergi Cameron Highland nak update, pergi Langkawi nak update, pergi toilet pun nak update. Jadi jangan jadikan Facebook kita ini medan-medan yang kita lalai dengan dunia. Jadikan Facebook ini kita kongsikan apa yang kita dapat pada hari ini dengan orang-orang kita, dengan masyarakat di luar sana. Mudah-mudahan mereka juga dapat manfaat. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, pahala orang yang sebarkan ilmu yang bermanfaat tidak akan putus walaupun dia mati nanti tuan-tuan dan puan-puan. Sebabkan Nabi SAW kata, "Idza mata ibni Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Bila mana matinya anak Adam, akan terputuslah segala amalan dia kecuali daripada tiga amalan ini. Yang pertama, al-ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, sadaqatun jariyah, sedekah jariah yang pernah buat dekat atas muka bumi Allah ini. Dia letak duit dalam tabung derma, pahalanya akan berterusan walaupun dia mati. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, doa anak-anak yang soleh. Doa anak-anak yang soleh ni walaupun dia mati, walaupun dia meninggal, akan berterusan untuk dia, pahala untuk dia. Jadi sama-sama kita ingatkan, mudah-mudahan pahala kita, kebaikan kita Allah Ta'ala teruskan walaupun kita, Allah Ta'ala tarik nama kita. Jadi setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kalam, sedikit info tentang Mak Tafiz Ustaz, iaitu Tafiz Arabi Al-Qantori. InsyaAllah pengambilan pelajar baru bagi sesi Februari 2018 usah ada buka tawaran untuk temuduga. Bagi siapa yang nak masukkan anak, ada niat nak masukkan anak ke dalam Tafiz, insyaAllah boleh berhubung dengan Ustaz lepas pada ni. Tarikh temuduga pada 2 Disember 2017, maknanya dalam minggu depan lah. Untuk temuduga ni kami ada 3 sesi. Sesi pertama iaitu sesi Al-Quran. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bagi masa 1 jam. Tengok dia mampu tak hafal.
Yang kedua, kita akan ada sesi ujian bertulis. Anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ni, kita akan bagikan set soalan tentang pengetahuan am Islam. Apa itu rukun iman? Apa itu rukun Islam? Tahu tak waktu-waktu solat? Kita nak tahu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita boleh tahu latar belakang family daripada set soalan tu. Kita kadang-kadang kita tengok dah, dia kata anak dia ni bagus, anak dia ni tahu tentang Islam. Tapi bila mana bertulis, ujian bertulis, kita dah tahu dah latar belakang family tu. Ada setengah pelajar ni yang datang ke menuga, soalan dia apa? Nyatakan 5 waktu solat dalam sehari. Ada anak-anak yang datang tak boleh tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang diingat? Zuhur dan asar. Kita dah tahu dah, maknanya subuh, maghrib, isyak, dia tak ambil berat tentang solat mereka. Jadi daripada sesi temuduga ujian bertulis ni, kita dah tahu dah latar belakang anak dan latar belakang family macam mana. Dan yang ketiga, kita akan adakan sesi psikologi, iaitu sesi-sesi yang akan ditemuramah oleh panel lah. Kamu masuk tahfiz ni sebenarnya untuk apa? Kadang-kadang ada di antara mereka, saya ni datang ni dipaksa oleh mak ayah. Kita dah tahu dah anak-anak yang dipaksa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar anak-anak temuduga pada sesi 2 hari bulan 12 2017, sama ada di Rembau Negeri Sembilan mahupun di Saujana Utama Sungai Buloh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk info Mak Tafiusah, insyaAllah apa yang tuan-tuan dan puan-puan infakkan pada bulan lepas yang Ustaz bawa tabung derma, alhamdulillah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bangunan yang kami yang ketiga di Bukit Hijau yang Ustaz buat kutipan derma tu dah sampai 90%, hampir siap. Atap dah pasang, lantai mozek pun dah siap. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak pergi ziarah, boleh, silakan. Depan Masjid Al-Falah, Ijo, Kuala Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melawat. Tapi untuk kali ini, kami untuk dalam sesi proses finishing. Kalau siapa-siapa di sini kontraktor, tahulah finishing ni perlukan simen yang banyak. Jadi kami perlukan duit sedikit untuk beli simen. Jadi siapa yang nak bantu Ustaz, siapa nak infakkan harta, satu sak simen tu berjumlah RM15. Jadi siapa yang nak infakkan untuk diri dia, untuk mak ayah dia, untuk arwah mak ayah dia, untuk diri anak-anak dia, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada tabung derma depan tirai muslimat itu, sama-samalah kita bantu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan pondok Ustaz, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita dengan sama-sama kita beristighfar sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan segala dosa kekhilafan kita Allah Ta'ala ampunkan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah, واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu